Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Kami dari program studi desain grafis kelas 1C. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Fanny Talia Amanda dengan nomor NIM 21064-21068 yang akan menjadi moderator untuk kelompok 2. Lalu adapun anggota kelompok saya yang lain yaitu Sari Rahmawati dengan nomor NIM 21064-21058. Sebelum pemaparan materi dimulai, kami ada quotes dari hadis riwayat Ibnu As-Sakir yang berisi, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Materi yang akan kami paparkan yang pertama adalah definisi. Menurut bahasa, istilah, dan pendapat ahli. Lalu yang kedua adalah jenis, sunnah kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Yang ketiga ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang keempat ada legalitas, dalil-dalil legalitas hadis. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah sejarah pembukuan hadis. Mari kita mulai pemaparan materi mengenai hadis berikut ini. Materi 1. Definisi. Menurut bahasa, istilah, dan pendapat ahli. Hadis, atau yang bisa disebut sebagai as-sunnah, memiliki beberapa arti yang berbeda. As-sunnah menurut bahasa, artinya jalan dan kebiasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah." Quran Surat Al-Imran ayat 137. Artinya, jalan atau kebiasaan beberapa kaum sebelum kalian. Ada yang mengatakan, sunnah digunakan sebagai antonim atau lawan kata dari bid'ah. Sehingga, maknanya adalah segala sesuatu yang disyariatkan secara mutlak, baik berdasarkan Al-Quran, Sunnah, maupun ucapan sahabat. Ada juga yang mengatakan bahwa sunnah menurut istilah adalah antonim dari kata wajib. Maka ia mencangkup setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, tetapi tidak secara tegas. Baik hal itu biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak, baik ditampakkan oleh baginda Rasulullah atau tidak. Ada pula yang berpendapat bahwa sunnah adalah setiap pekerjaan yang pelakunya mendapat pahala dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Adapun sunnah menurut istilah ulama ushul adalah setiap yang keluar dari baginda Rasulullah SAW, baik berupa ucapan selain Al-Quran, perbuatan, atau pengakuan. Materi 2. Jenis-jenis sunnah kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Berdasarkan penjelasan sunnah menurut ulama ushul,
Sunnah terbagi kepada beberapa jenis sebagai berikut. 1. Sunnah Qauliyah, yaitu setiap yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah. Seperti sabda beliau, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Dan sabda Nabi, barang siapa yang sengaja berdusta kepadaku, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. 2. Sunnah Fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan mengandung nilai syariat, seperti sholatnya untuk menjelaskan jumlah rokaat dan rukun. Demikian juga haji dan hudud. 3. Sunnah Takririyah, yaitu setiap diamnya Rasulullah terhadap suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan di depannya atau ketika beliau sedang tidak ada, tetapi ia mengetahui dan dapat mengingkari. Seperti hadis yang meriwayatkan bahwa kaum kafir mencela nasab Usamah bin Zaid disebabkan perbedaan warna kulitnya dan kulit ayahnya, yang satu berwarna putih dan yang satu berwarna hitam. Kemudian datanglah seorang ahli penilik telapak kaki dan melihat bekas kedua kaki mereka di tanah. Lalu ia mengatakan, kedua bekas kaki ini salah satunya berasal dari yang lainnya. Saat itu terlihat bulat kegembiraan di wajah Rasulullah ketika mendengar ucapan tersebut. Ini sebuah pengakuan dari baginda Rasulullah SAW tentang penetapan nasab dengan cara ilmu kiyafah atau tilik telapak kaki. Materi 3. Kedudukan. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. As-Sunnah menempati urutan kedua di bawah Al-Quran karena Sunnah ibarat penguat, penjelas, penafsir, atau tambahan terhadap hukum yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hubungan antara As-Sunnah dengan Al-Quran dalam hal penetapan sebuah hukum adalah sebagai berikut. 1. Menegaskan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, seperti tentang haramnya mencuri, gasab, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Larangan ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadis, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan cara yang baik. 2. Memerinci atau mengelaborasikan makna yang masih bersifat global. Sebagaimana firman Allah, dan dirikanlah sholat. Ini adalah perintah yang masih sangat global tentang berapa jumlah rokaat dan rukunnya. Lalu datanglah sunnah menjelaskan hal itu dengan sabda Rasulullah, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. 3. Menjelaskan yang muskil atau rumit. Sebagaimana dalam firman Allah, dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Sebagian sahabat kesulitan dalam memahami maksud ayat ini.
Ada yang memahaminya secara tekstual, yaitu benang putih dari benang hitam. Dan dengan pemahaman ini, ada yang mengambil tali hitam dan tali putih yang kemudian diletakkan di bawah bantalnya. Lalu ia mencoba untuk melihatnya, tetapi tidak terlihat juga. Kemudian ia pun mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal tersebut. Nabi pun tertawa seraya bersabda, "Bantalmu panjang dan lebar." Maksudnya adalah malam dan siang. Jadi maksud dari benang di sini bukan makna hakiki, dan dengan pemahaman ini maka tidak ada lagi yang sulit untuk dipahami. 4. Mengkhususkan yang umum. Sebagaimana firman Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imam mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Sebagian sahabat memahami maksud kezaliman di sini adalah semua bentuk kezaliman, sampai ada yang berkata, "Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim?" Maka Rasulullah pun menjelaskan dengan sabdanya, "Bukan itu maksudnya, tetapi yang dimaksud adalah kezaliman dalam ayat tersebut adalah syirik." Di sini jelas sekali bahwa sunnah mengkhususkan nash yang masih umum. 5. Membatasi yang mutlak. Sebagaimana kasus firman Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Di sini sunnah datang melakukan pembatasan dan menjelaskan bahwa yang dipotong adalah tangan kanan. 6. Terkadang sunnah juga membawa hukum baru yang tidak disebutkan Al-Quran, dan contohnya cukup banyak. Di antaranya, A. Keharaman penggabungan antara seorang istri dengan bibi dari ayah atau dari ibu dengan sabdanya, "Tidak boleh digabungkan atau poligami antara seorang wanita dengan bibi dari ayah atau bibi dari ibunya." Ketentuan ini sama sekali tidak disinggung dalam Al-Quran. B. Hukum merajam laki-laki yang berzina dan sudah berkeluarga. Al-Quran tidak menyebutkan hal ini. Lalu datanglah sunnah menjelaskan hukumnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merajam sahabat Ma'iz dan wanita dari Bani Gamidiyah. C. Hak warisan seorang nenek. Al-Quran tidak menjelaskan tentang hak ini di dalam rincian warisan. Kemudian datang sunnah menjelaskan hal ini, di mana Rasulullah menetapkan 1/6 baginya. D. Zakat fitrah. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Kemudian datanglah sunnah menjelaskan hal ini. Dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. 4. Legalitas hadis. Dalil-dalil legalitas hadis. Legalitas hadis atau as-sunnah.
Para ulama sepakat bahwa as-sunnah merupakan sumber hukum bagi perundang-undangan Islam, dan bahwa kehujahannya dalam menentukan hukum ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma. Pertama, dalil dari Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kehujahan Al-Quran, antara lain, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya, maka tinggalilah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Kedua, dan taatlah pada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Lalu, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka dekatilah aku. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Lalu, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Terakhir, barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Semua ayat ini menunjukkan tentang wajibnya mengamalkan sunnah, dan ia menjadi hujah dalam menetapkan hukum syar'i. Dan orang yang memegang teguh sunnah sama dengan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkannya, karena semua bersumber dari Allah. Kedua, dalil dari sunnah. Ada beberapa hadis yang menegaskan tentang kehujahan sunnah, antara lain sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Hampir datang kepada kalian seseorang yang sambil bersandar di sofa, kemudian ia menyimpulkan sebagian hadis dariku. 2. Telah aku tinggalkan bagimu dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat ini sangat jelas sekali bahwa keduanya bisa menyelamatkan dari kesesatan, menjadi rujukan dalam setiap urusan, terutama dalam menggali hukum. 3. Dalil ijma. Seluruh umat sepakat bahwa sunnah merupakan hujah yang wajib diikuti, dan ijma ini sangat meyakinkan sejak dari zaman sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahidin dalam melaksanakan istibat hukum. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vanitalia Anda. Nah, topik kelima sekaligus topik terakhir adalah mengenai sejarah pembukuan hadis. Pembukuan hadis merupakan penghimpunan,
penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang sudah ahli di bidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembukuan hadis diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama, yaitu tahun 99 Hijriah dan memasuki abad kedua Hijriah, dengan menginstruksikan kepada dua orang, yaitu Abu Bakar ibn Muhammad bin Amer ibn Hazim yang wafat pada 117 Hijriah dan Muhammad bin Shihab Al-Zuhri yang wafat pada 124 Hijriah untuk menghimpun beberapa hadis-hadis dengan alasan dikhawatirkan banyak ulama hadis yang meninggal dan banyaknya hadis-hadis palsu yang bermunculan. Ulama-ulama yang melakukan pembukuan hadis. Yang pertama adalah Imam Malik bin Anas yang wafat pada 179 Hijriah yang dapat menyusun kitab Muwatta'. Yang kedua ada Al-Auza'i yang wafat pada 156 Hijriah yang dapat menyusun kitab Al-Musannaf. Yang ketiga ada Muhammad bin Ishaq yang wafat pada 151 Hijriah yang dapat menyusun kitab Al-Maghazi wa Al-Syiar. Yang keempat ada Syu'bah bin Al-Hajjaj yang wafat pada 160 Hijriah dan dapat menyusun kitab Al-Musannaf. Yang kelima ada Al-Lait bin Sa'ad yang wafat pada 175 Hijriah dan dapat menyusun kitab Al-Musannaf. Yang keenam ada Sufyan bin Uyainah yang wafat pada 198 Hijriah dan dapat menyusun kitab Al-Musannaf. Dan yang terakhir ada Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang wafat pada 204 Hijriah dan dapat menyusun kitab Musnad dan Proses pembukuan hadis pada masa ini adalah dengan cara menghimpun hadis-hadis mengenai masalah yang sama dalam satu bab. Kemudian, bab ini dikumpulkan dengan bab-bab lain yang berisi dalam satu karangan. Selain itu, dalam pembukuan ini juga memasukkan fatwa-fatwa sahabat, bahkan fatwa tabi'in juga dimasukkan. Semuanya dibukukan bersama-sama. Sehingga dalam kitab-kitab ini terdapat hadis-hadis mafu'u atau hadis yang disandarkan kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Ma'ukuf, hadis yang disandarkan hanya kepada Nabi, hanya kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan maktu, hadis yang disandarkan hanya kepada tabi'in. Nah, kan pada penjelasan sebelumnya sempat disinggung mengenai sahabat Nabi dan tabi'in. Tapi apa sih sebenarnya perbedaan kedua kata tersebut? Sahabat Nabi adalah setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tabi'in adalah setiap muslim yang pernah melihat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan pembukuan hadis. Kemudian dikembangkan pula oleh ulama-ulama berikutnya dalam pembukuan hadis ini. Juga sekaligus dilakukan usaha penyeleksian hadis yang diterima atau makbul dan ditolak atau mardud dengan menggunakan metode sanad dan isnad. Sanad dan isnad. Metode sanad dan isnad ini adalah metode yang digunakan untuk menguji sumber perawi dengan mengetahui keadaannya para perawi, seperti riwayat hidupnya, kapan dan di mana hidupnya, teman semasanya, dan daya tangkap ingatannya. Ada yang berpendapat bahwa isnad memiliki makna yang sama dengan sanad. Sanad adalah rantai yang di dalamnya berisi para periwayat hadis yang menghubungkan isi hadis yang sambung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan isnad adalah meriwayatkan hadis pada orang yang mengatakannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan materi ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Bila ada yang kepo dengan siapa sih di balik pemateri tugas agama ini, bisa langsung dicek di Instagram Sari Rahmawati, yaitu @ama.sasa, dan Instagram saya yaitu @taltal. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari kami, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.